Galina Oktarani, demi kebahagiaan gue udah cerai sama Vicky Prasetyo. Dilansir dari okcelebrity.com, Galina Oktarani mengakui sudah bercerai dengan Vicky Prasetyo. Hal ini membuat hidupnya lebih bahagia daripada mempertahankan pernikahannya dengan Vicky. Melalui akun YouTube milik Melanie Ricardo, ibu satu anak tersebut menegaskan bahwa dirinya sudah benar-benar bercerai dari Vicky Prasetyo. Ya, gue udah cerai, tegas Galina dalam video bersama Melanie Ricardo. Lihat video tersebut, mantan istri Deddy Kobusier itu juga mencoba meluruskan bahwa dirinya tidak minggat dari kediaman Vicky. Seperti yang ramai diberitakan sebelumnya, ia justru pergi dari rumah setelah mengetahui bahwa rumah tangganya sudah tak lagi bisa diselamatkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya tanpa menyudutkan ataupun memojokkan siapapun di sini. Sejak tanggal 22 Desember, gue sudah keluar dari rumah beliau. Bukan karena gue minggat seperti banyak berita di luaran, gue lurusin, ungkap Galina. Tapi memang karena gue harus pisah dan saat itu sudah bicara tentang kata pisah. Mungkin bisa divorce atau cerai baru diucapkan. Sambung Galina. Sayangnya, meski mengaku sudah bercerai, Galina tidak bisa memastikan kapan pastinya ia dan Vicky telah benar-benar mengakhiri rumah tangga mereka. Kendati demikian, wanita 41 tahun ini juga menyebut bahwa dirinya sudah berusaha cukup keras untuk mempertahankan rumah tangga yang baru seumur jagung. Nah, menurut kalian bagaimana komentarnya? Final lover, tulis di kolom komentar ya, gengs.